Assalamualaikum guys, ini adalah siput timba ya. Kalau di sini bahasanya siput timba. Siput ini sangat banyak ketika air pasang ya, air pasang, air laut gitu, air laut pasang, maka siput ini akan naik ke atas pohon-pohon ya. Ketika air laut surut, maka siput ini mulai perlahan-lahan turun ke bawah ya. Nanti siput ini kita rebus ya. Direbus, nanti kita keluarkan isinya dari cangkangnya seperti ini dengan jarum ya, jarum pentol atau jarum jahit juga bisa. Ini sangat enak sekali guys. Siput ini berada di pinggir pantai gitu, seperti ini di pohon-pohon nipah ya. Karena airnya baru surut, siputnya masih banyak juga berada di atas sini seperti ini. Nah, dia nempel seperti ini ya. Ada yang udah ke bawah ini. Ini juga bisa kita lihat. Jadi kita tinggal mengambil saja guys siputnya. Ini ya. Jadi sangat direkomendasi banget nih buat kalian yang suka makan makanan laut ya. Ini sangat tinggi proteinnya. Demikian dulu guys, semoga menginspirasi. Tapi sekali lagi tetap kita harus waspada dengan bahaya yang selalu mengintai ya, karena juga seperti ular juga ini biasanya suka juga nih di celah-celahnya. Jadi kita harus senantiasa waspada.